Halo Sobat Budget Minim, balik lagi dengan gue Kiki di channel Traveling Budget Minim. Sekarang gue lagi ada di pesawat. Tapi bohong, gue bukan lagi ada di pesawat, tapi gue lagi ada di penginapan yang ada di Semarang. Posisi penginapan ini dekat banget sama stasiun Semarang Poncol, jalan kaki cuma 600 meter kurang lebih. Gua kesini naik Gojek, ada di video itu cuma 10.000, soalnya dekat banget. Sebenarnya jalan kaki pun bisa, cuma karena barang gua banyak jadi gua mutusin pakai Gojek aja. Nah, gua sangat rekomend nih penginapan ini buat teman-teman yang budget minim pastinya, karena gue nginep di sini harganya cuma 55.000. Iya benar, 55.000. Gak percaya, cek video ini. Oke, sobat budget minim, seperti biasa berikut adalah video screen recorder gua dalam menyewa hotel di video kali ini ya. Sekarang tanggal Senin 2 Oktober ya. Oke, gue pakai aplikasi Traveloka di video kali ini. Nah, gue kan ada rencana nih tanggal 3 Oktober itu gue berangkat dari Jakarta menuju ke Semarang, turunnya di stasiun Semarang Poncol untuk tanggal 3 dan 4 ya. Untuk orang dewasa sendiri, karena gue sendiri jadi satu orang aja, dan gue juga di video kali ini gue pengen cari hotel yang paling termurah. Biasa kalau termurah itu untuk sendiri jatuhnya itu dia seperti kapsul ya. Oke, gue cari dulu. 3 Oktober ya. Urutkan yang paling terendah. Nah, gue nyari yang paling termurah nih. Untuk hotelnya cari aja stasiun Semarang Poncol. Berarti kita nyari sekitar daerah sana. Oke, yang pertama ada 50.000, namanya The Backpacker Simpang 5. Ini harga 50.000, ini semacam kapsul. Gue udah pernah nyewa di sini. Dan menurut gua tempat ini agak jauh dari stasiun Semarang Poncol, sekitar 2 kilo. Jadi kalau jalan kaki atau harus naik Gojek pilihannya gitu. Kalau jalan kaki agak jauh. Dan di video kali ini pilihan gua di Strip and Strip Kapsul Kota Lama. Gua nginep di sini udah 2 sampai 3 kali. Setiap gua ke Semarang pasti gua nginep sini. Dan di sini pilihan kamarnya setahu gua ada 2. Yang pertama kapsul at level 2 yang harganya 55.000. Yang kedua at level 1, ini biasanya kalau kasur tingkat nih, semakin tinggi tingkatan kasur itu semakin murah. Kenapa semakin murah? Karena kalian harus naik lagi tangga gitu. Jadi untuk kencing turun lagi, untuk naik lagi, jadi agak memakan waktu dan harus nanjak juga. Biasanya kalau buat orang tua kurang rekomen nih kalau yang tinggi-tinggi nih, yang murah-murah. Tapi karena gua anak muda, kita sikat yang paling murah, dan gua juga pengen yang termurah. Kita pilih. Kita cek lagi ya, takutnya ada kesalahan. Senin tanggal Selasa tanggal 3 Oktober, check-in jam 2, check-out jam 4. Ini untuk sendiri ya sekali lagi ya. Oke, harganya oke, kita lanjutkan. Isi data pemesan seperti biasa. Vicky Mitsubishi masukin aja langsung. Lanjutkan. Oke guys, di sini harganya 55.000, nggak berubah ya. Kita cek lagi tipe tempat tidur, satu ranjang kapsul ya. Lanjutkan pembayaran. Karena saldo uangku kosong, jadi gue ubah pakai MetalD transfer BCA. Oke guys, gua ke BCA dulu ya. Oke guys, sedikit koreksi ya guys, ini udah muncul ya untuk pembayaran gua. Jadi kalau di Traveloka ini dia bukan sistemnya virtual account, tapi kita transfer ke rekening PT Trinusa Travel Indo ke sesama BCA. Jadi kita kayak transfer biasa, cuma yang membedakan nih, hati-hati kalian, kode uniknya harus sama. Misalnya 55.000, biasanya dia ada angka-angka aneh di belakang. Nah, itu harus sesuai dengan angka aneh itu. Nah, di sini angka aneh gue itu 001. Jadi usahakan kalian transfernya sesuai dengan angka itu. Yaudah, gue ke BCA dulu ya guys. Oke guys, sudah beres ya. Udah gue transfer ya ke Trinusa Travelindo PT. Nominalnya bener ya, kode uniknya 001. Jadi kalau kalian kode uniknya tiap akun berbeda ya, jadi pastikan jangan salah ya sebelum transfer.
Oke, gue sekarang balik lagi ke aplikasi Traveloka. Aplikasi Traveloka, apakah pembayaran telah diterima? Apakah tiket gue sudah muncul? Voucher gue sudah muncul? Kita lihat di pesanan. Oke, sudah ya. Voucher telah terbit. Oke ya, guys. Jadi gue udah nyewa ya. Dan ini kalau nggak salah lokasi ini dari Stasiun Semarang Poncol itu kurang lebih 600 meter. Pokoknya gue tunjukin di video ini, kalian stay tune aja. Jadi bener ya gue nyewa segini 55.000, tiada dusta di antara kita. Stay tune di video berikut. Thank you. Nah benar kan guys, gue nyewa di sini 55.000, tiada dusta di antara kita. Tapi gue nyewa ini cuma sendiri ya. Jadi ini penginapannya modelnya seperti kapsul, asrama, apapun itu jenisnya, pokoknya itu yang gue maksud, kapsul lah pokoknya. Jadi di kamar ini ada tingkatan lantai dasar, ranjangnya maksudnya, di ranjangnya yang paling bawah itu harganya 65.000, di tengah 55.000 yang gua sewa di tengah, di paling atas juga ada 45.000, cuma yang di paling atas di aplikasi nggak ada, kalian langsung datang aja, langsung bayar aja, harganya pun sama, kalau yang paling atas 45.000, yang tengah 55, yang paling bawah 65.000. Udah dapat air panas mandi, tapi WC-nya gabungan ya, karena kan sekali lagi ini modelnya kapsul, jadi WC-nya itu pakai bareng-bareng. Tapi di sini untuk cewek sama cowok dipisah ya. Dan gue nginep sini udah berapa kali ya, mungkin 3-4 kali ya mungkin. Dan gue baru kali ini nge-review tempat ini. Sebenarnya hotel ini udah banyak juga YouTuber yang review, cuma ini versi gue lah, dan ini yang update terbaru lah. Kan mungkin YouTuber lain bilangnya dulu 30.000, 40.000, mungkin dulu segitu. Cuma untuk update yang terbaru, paling termurah, paling atas 45.000, paling termahalnya 65.000 di paling bawah. Yaudah guys, gimana pengalaman gue nginep gini? Di sini kalian stay tune terus aja di video ini ya. Pokoknya tempatnya banyak spot area untuk foto-foto juga. Salah satunya ini kayak di dalam pesawat, padahal bukan di dalam pesawat. Padahal ini cuma ada di lobi ruang tunggu yang ada di hotel ini. Nama hotelnya Sleep and Sleep, yang ada di dekat Semarang Poncol. Oke, stay tune terus di video kali ini ya. Thank you. Oke guys, gua sekarang posisi lagi ada di stasiun Semarang Poncol nih, baru turun dari kereta. Gua pengen ke hotel naik bis apa jalan kaki ya, enaknya naik bis, coba deh. Jarak itu kalian lihat di layar ini, jaraknya itu kurang lebih kalau dari stasiun 600 sampai 800 meter. Kalau kalian keluar gitu ke arah sebelah kiri tempatnya. Bisa naik bis, bisa naik gojek sih, mana aja bisa. Tapi kayaknya gue naik gojek aja deh. Gue tawar coba, 10.000 paling. Belum pak? Apa sih? Instan. Instan itu apa? Gojek pakai. Jangan pakai aplikasi apa? Oh. Saya deket sih, cuma 600 meter, 10.000 ya. Oh, offline? Enggak, 10.000 aja. Ya, kemana? Ini lurus aja, hotel. Oh iya, Sleep and Sleep namanya. Tahu tempat itu? Pokoknya 600 meter, saya tahu gedungnya. Oh iya, oke. Yuk. Lurus aja pokoknya, enggak belok-belok sebelah kiri. 10.000 ya? Iya. Iya. Sini. Sempit, sempit. Oke guys, gua naik gojek, gua tawar 10.000. Karena deket juga, 600 sampai 600 meter kurang lebih. Kalian cek aja di video ini ya. Sebenarnya naik bis itu juga bisa, cuma barang gue banyak, gue jadi naik. Ya, cek aja. Oke, sikat. Ntar mundur lagi mas, aku udah pesan dulu. Udah? Bisa? Ya. Oke. Okay.
dari Penslip. Pokoknya aku nanti tunjukin deh. Kemarin aku jalan kaki. Soalnya ini aku mau ke Sampit. Besok mau nyebrang kapal. Dulu ya. Kalimantan Tengah, iya. Capek pak kalau langsung. Ya, mas. Jalan-jalan sampai bawahnya berumput. Dari mana, mas? Dari Jakarta. Kayaknya tuh yang tinggi tuh. Mau naik jalan ya sampai loh mas. Ya lumayan. Lumayan. Tadi ada bis juga. Aku bingung mau jalan apa bis. Kan ada bis itu tuh yang merah tuh. Bisa mau ngasih rezeki aku ya mas. Ah? Ngasih rezeki aku. Ya, ayo, iya rezeki. Maksudnya karena aku belum dapat tunai gitu. Oh belum. Baru dapat 5 masih tunai. Ya, tapi ya. Rodok mas. Nah, deket kan? Hah? Sama Unasi dong? Iya, Slip and Slip tuh, ada tulisannya tuh Slip and Slip. Berapa satu ini gak susu saya. Ya, makasih. Terima kasih mas. Oke, makasih pak. Ya, tinggal ya. Udah pak, mangkal lagi pak. Itu pada bubaran itu. Oke guys, gue udah nyampe di hotel Slip and Slip. Cepet ya, kalau jalan kaki sebenarnya 600-800 meter, cuma gue naik ojek aja lah 10.000. Barang gue banyak banget soalnya. Oke, gue mau check-in dulu ya guys. Nah, dia sebelahan sama tempat kuliahan Unaki namanya. Gue udah nginep sini mungkin ada 3-4 kali. Kurang lebih. Si Bu. Ya. Saya udah cekin Bu. Atas nama? Vicky Mitsubishi. Oh iya. Nih kamarnya cuma asrama aja. Modelnya. Heeh. Gak ada yang kayak kamar biasa gitu. Gak ada. Asrama. Asramanya ada 2 kan, cewek cowok kan? Satu asrama itu bisa berapa kamar? Kalau modelnya kayak bukan asrama, mungkin iya, kapsulan. Kapsulan, saya tahu. Nanti saya tunjukin juga di video ini. Itu bukan asrama, bukan? Iya. Ada yang bilang semacam kapsul, ada yang semacam asrama ya. Banyak jenisnya sih. Pokoknya kayak gitulah. Itu bisa berapa orang? Kalau yang cowok bisa 4. Kalau yang cewek 30. Yang cowok itu punya saya lantai berapa sih? Naik berapa kali? Nanti 1, 2, 3. Jadi punya saya ketiga? Masnya pesen kedua kayaknya. Berapa malam? Semalam aja. Oh, di level 2 ini. Oh, nomor 2. Cuma yang 3 itu enggak ada kan? Saya cek sih kosong sih. Maksudnya kalau ditawarkan di Traveloka sampai di sini pada takut. Itu maksudnya 3 meter. Iya, tahu. Itu untuk yang benar-benar ke sini walk in, bayar langsung. Oh, bayar. Lebih murah ya? Itu berapa yang lantai 3? 45. Tapi lantai 2 langsung bayar 55. Yeah. Lantai 1 65 langsung bayar. Berarti sama aja sih. Kemarin di Traveloka segitu juga. Iya. Cuma yang lantai 3 kosong. Iya. Ya, oh, cuma kalau orang mau bisa ya. Siap, Bu. Berarti yang cowok ada 40. Yang cowok bisa 46 orang. Yang cewek sebenarnya cewek ada 3 lantai ya. Yeah. Cuma yang atasnya itu kayaknya enggak mau dipakai ya. Karena kan cewek enggak bisa naik sampai atas ya. Jadi cewek kayak, kan enggak berani manjat. Tapi biasanya sebenarnya ruangannya ada kan? Kalau cewek cuma 1 sama 2 aja. Oh, cewek cuma 1. Jadi cuma 30 dan 46. 46 yang cowok, 46 yang cewek bisa sampai 30 orang. Iya, terus dapat locker juga ya kalau enggak salah. Dapat locker ya. Breakfast dapat enggak, Bu? Breakfast belum include. Oh, belum include. Oke. Okay. Di sini bisa pesan makan juga ya? Di sini belum menyediakan. Belum menyediakan. Okay. Nah, kalau misalnya dia bawa koper kan nggak mungkin buang-buang naik tuh. Dia bisa titipin kan kopernya? Titip sini bisa. Yaudah guys, gue mau check-in dulu, nanti gue tunjukin kamar. Stay tuned, thank you. Ini taruh. Iya, saya tahu, saya pernah. Oh iya. Di sebelah kiri. Depannya ada locker kan?
Iya, depan pintu. Nah, ini yang cewek. Jadi, yang sini cewek. Terus yang tadi apa yang pertama? Itu kalau ada yang sewa satu gate rombongan bisa. Oh, iya. Untuk satu gate, tapi nggak gede ya kamarnya? Kamarnya ukurannya sama. Nih. Ah, ini. Lockernya. Coba muat ya nih satu ini. Muat ini. Oh, muat. Oke, ini kunci. Oke. Nah, ini kamarnya nih. Kamar saya yang mana? Nih. Yang ini. Nomor berapa sih? Oh, pokoknya yang ini ya. Oh, ini C204. Ya udah. Siap tuh WC-nya ya. Ya udah tinggal deh. Iya. Kasih, Bu. Iya. Nah, ini ruangan kamarnya, guys. Nah, ini untuk WC bersamanya ya. Oke juga WC-nya. Bersih juga. Di sini juga ada musolanya ya, guys. Ini ruang-ruang tempat santai, tempat makan, ya bisa tempat kalau teman mau datang main, berkunjung. Ini kayak bangku pesawat ya. Lucu ya. Tuh. Kayak di pesawat ada giniannya segala. Jendela pesawat. Kopi 8.000, teh celup 5.000, sendal jepit 20.000. Nah, ini ada jual minuman juga. Guys, gua habis makan bakmi dekat sama hotelnya ya, dan bakminya juga murah, cuma 9.000 guys. Sebelah sama hotel sih, dekat, pokoknya nggak jauh. Nah, di sini juga ada ayam goreng, ikan gurame ya.
baru datang. Iya pak. Dari mana? Di Jakarta pak. Oh, naik kereta tadi. Naik kereta. Kerja di Jakarta atau di Semarang? Saya mau naik kapal lagi pak. Kapal? Ke Sampit besok. Oh. Kalimantan Tengah. Berapa tiketnya ke Sampit? 300. 300. Tapi naik kereta dulu ke Semarang. Dari Jakarta nggak ada. Iya. Kereta Semarang sama Surabaya. Betul. Kok tahu sih? Pernah saya ke Sampit. Pantes, benar. Pangkalan Bun, Sampit. Cuma ada di Semarang dan di Surabaya. Mm-hmm. Berarti bapak kalau Pangkalan Bun mah bukan ke Sampit turunnya. Iya. Ke Kumal, Kamai, Kamai. Kamai ya. Kumai, Kumai. Apa sih? Saya pernah ke Sampit sekali. Halo sobat budget minim. Baru bangun nih gua. Sekarang jam 7:30. Nah ini kondisi di dalam tempat tidur gua. Gua gak bisa keras-keras suaranya soalnya kanan kiri gua lagi pada tidur. Kalau kalian nginep di kapsul kayak gini, kalian gak boleh berisik, harus saling menghargai. Nah, ini barang-barang gua. Ini ada lampu satu. Ya paling ukurannya itu 2 meter kali 1. Kadang ada kapsul yang lain itu dia ada yang double ya, bisa berdua satu ruangan. Cuma kalau yang di sini semua untuk satu orang aja kapasitasnya. Jadi kalau kalian berdua ya ambil dua. Karena kalau yang kayak di Surabaya kemarin tuh ada, aku pernah nge-review itu ada ruangan yang bisa buat dua orang. Namanya kapsul double. Kalau yang ini semua single. Kurang lebih kayak gini guys gambarannya. Enak, nyaman, dingin, dingin. AC-nya dingin banget. Oke guys, stay tune aja. Nanti gue tunjukin lo bagian luarnya gimana. Soalnya sekarang masih rame, gak enak. Stay tune. Udah banyak yang check out ya guys. Tadi rame banget. Nggak rame banget sih. Mungkin adalah 10-12 orang. Kebanyakan yang kesini gue perhatiin mereka itu transit. Biasanya nunggu kereta tuh 5 jam lagi berangkat. Dan mayoritas penghuni sini tuh dari stasiun asal mulanya gitu. Karena ini dekat stasiun. Yaudah gue mau mandi dulu guys. Oke guys, jadi di sini tuh ruangannya ada 3 ya. Ini gate A. Gate A itu biasanya buat rombongan atau kalau darurat bisa buat penghuni juga. Ini gate B khusus cewek ya. Nah ini gate C khusus cowok dan kamar gua. Dan di sini dikasih locker satu orang satu. Biasanya locker ini sesuai dengan kapasitas kamar yang ditempati. Jadi di sini ruangannya ada 3. Gate C buat cowok, gate B buat cewek, gate A itu buat kalau lagi penuh bisa dipakai buat campur. Kalau misalnya gate C dan B-nya penuh nih. Nah gate A itu akan dibuka atau buat rombongan. Misalnya kalian pengen satu tempat itu ada 30 ranjang itu khusus kalian aja.
bis kalian, rombongan kalian, tapi kalian harus bayarnya semua kamar itu gitu loh. Misalnya harganya sekian, ya kalian bayarnya semua seharga yang di dalam kamar itu. Kalau yang di bawah 55, yang di atas, yang di bawah 65, yang di atas 55. Yaudah, gue mau makan dulu, stay tune. Oke, sobat budget minim, gue makan dulu, gue lagi ada di ruang lobby tunggunya, ruang makannya. Kalian kalau nginep sini gak dapat makan. Dan gue tadi beli makan murah kok, nasi uduk 5.000, paket telur 7.000 ya, sama bakwan 18.000. Makan cuy. Nah di sini kalau makan jangan di kamar ya, gak bisa, tempatnya sempit kamarnya. Makan dulu ya. Mau nanya dong, di sini kalau hari Minggu hari biasa sama aja? Sama. Bawah 65, tengah 55, atas 45. 45. Ini ambil barang nggak? Iya, barang saya. Bayar nggak ambil barang? Bayar nggak nitip barang? Oh enggak. Ya. Makasih ya. Cabangnya di mana aja nih? Bentar kak. Oh iya ya. Sini cabangnya di mana aja? Ada di kapsul Gajah Mada sana. Oh, Semarang doang tapi? Iya. Selain itu nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya, saya mau nanya kalau suami istri dia nggak mau dipisah, gimana tuh solusinya? Nggak bisa sih kak. Kita nggak terima ya? Tamu kalau misalnya mereka nggak mau pisah tempat tidur. Kan kalau suami istri kan berarti cowoknya di cowok, ceweknya iya, di cewek ya. Cewek. Tapi kalau dia mau kanan kiri nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali dia mau bayar satu ruangan itu ya. Iya. Beda cerita ya. Oke. Okay. Kalau itu mending di hotel aja sih ya. Di hotel aja ya, karena memang ini khususnya buat backpacker juga ya. Buat orang-orang yang mau ngirit terus mau dia juga nginepnya nggak lama, paling 6 jam udah nunggu jadwal kereta berangkat lagi. Iya, iya. Siap-siap. Thank you ya, Mas Potak ya. Iya. Nah guys, ini kita ada di ruangan. Ini biasa ruangannya dipakai buat bookingan rombongan ya? Iya, enggak, nanti misalnya kalau penuh bisa dioverkan sama. Oh, di sini berarti ini kayak kamar cadangan ya? Iya, kamar cadangan. Tapi kalau buat rombongan juga bisa ya? Bisa. Tapi kalau rombongan harus bayarnya satu ini ya? Iya. Iya. Iya, Kak. Kalau untuk rombongan harus bayarnya satu area ya? Iya, bisa, Kak. Misalnya nih, saya 10 orang nih, boleh nggak teman-teman saya aja semua? 10 boleh. Orang. Tapi saya bayarnya berapa? Tapi gabung sama dengan tamu yang lain juga sih, Kak. Maksudnya nggak boleh untuk ruang pribadi, nggak boleh. Kecuali saya ngambil semua? Iya, boleh. Kecuali saya bayar, misalnya saya 10 untuk orang, kamar. Saya bayar semua, ya. Jadi nggak ada orang lain ya? Iya. Dan kalau untuk rombongan harganya sama apa bedanya sih? Misalnya dia satu bis nih, dia 30 orang, dia pengen di sini semua. Ya. Itu ada potongan apa nggak ada? Nggak ada sih kak. Sama aja ya? Sama aja sih kak. Cuma kalau yang atas ini berapa? Yang atas harganya 55. 5, yang bawah? Yang bawah 45. Pernah katanya dulu 40.000 ya? Iya dulu. Saya pernah bayar sebenarnya 40.000 tapi dulu sih. Dulu sebelumnya 39 kan? Dulu ya, makanya di YouTube ada loh yang tulis 39.000. Saya cek mana ada sekarang kan? Iya. Sekarang minimal itu paling murah 45. Iya, 4. Cuma di sini kenapa cuma 2 ya? Ini kan khusus untuk ruangan cewek sih, Kak. Yang ini sama. Oh, kalau cewek juga enggak tinggi ya? Enggak, iya. Cuma kalau yang cowok sampai 3 ya. Iya, sampai 3. Karena kan cowok berani tuh sampai atas. Cuma ada yang nyewa? Ada? Ada juga. Saya bingung naiknya gimana itu ya. Tapi ada juga ya. Cuma enggak dijual di Traveloka kan? Di Traveloka ada sih enggak? Saya cek kosong loh. Adanya add 1, add 2, add 3-nya enggak ada. Mungkin belum dimasukin sama itunya manajernya. Ya. Cuma kalau mau langsung bayar sama aplikasi kayaknya harganya sama ya? Kalau di aplikasi lebih murah dikit sih kak, dikit-dikit. Tapi saya cek 55, 45, 65, sama aja sih. Bayar langsung juga segitu kan? Iya, 45, bayar langsung 45, 55, 55 kan? Oke. Oh kayak gini ya kamarnya. Tapi ini kayaknya lebih bersih dikit dari cowok ya? Apa perasaanku aja? Oke. Makasih ya udah diajak kesini. Dengan siapa? Mas Poltak? Iya. Nggak potak rambutnya? Iya. Oke, saya pikir dari traveling budget ini. Thank you ya. Iya. Laris manis. Nginep 10 kali, gratis sekali. Lumayan kita kumpulin. Nggak ada masa waktunya.
Oke, gue sekarang udah mau check out. Udah cukup ya, menyenangkan juga nginep sini. Ya udah, ini udah yang ketiga kali sih, bukan yang pertama. AC-nya dingin, ya kan? Kamarnya bersih, ya cuma ada CCTV. Untuk locker kalian juga ada CCTV di dalam kamar. Kan biasa kalau yang kamar-kamar kapsul gitu kan ruang apa gelap tuh jalanannya ya, yang menuju ke kamarnya. Di lorongnya itu loh. Kalau di sini terang karena ada CCTV. Jadi dia biar bisa ngerekam, kalau namanya juga kamar seperti ini kan keamanan harus penting dong. Enggak mungkin kita tidur-tidur HP kita hilang, karena kan dia modelnya nggak bisa dikunci, tirai doang. Jadi CCTV ini berguna banget, dan locker ini juga berguna buat naro-naro barang. Jadi kalian nggak usah bawa, kalau kalian nginep yang paling lantai 3 kan harganya 45.000 tuh. Kalian taruh barang kalian yang gede, lockernya lumayan gede loh. Tasku yang ransel yang tinggi aja muat. Oh, kurang lebih ini berapa nih? 60 cm feeling gua sih. Terus ini 30 x 60. Nah kedalamannya menurut gua nih, kedalamannya 60. Gede juga lokernya. Nah di sini ada ruang tunggu. Rapi sih tempatnya, tertata, dan budget minim pastinya. Cuma sayangnya nggak ada makan aja. Cuma nyari makan di depan jalan juga relatif gampang kok, nggak susah. Yaudah guys, nanti di akhir video gue kasih kesimpulan. Stay tune, thank you. Kalian udah nonton kan video yang barusan ya? Gue lagi nginep di hotel yang gue rekomen di Semarang. Nama tempatnya kalau di map sini, kalian lihat di sini ya. Kalau di aplikasi namanya ini. Pokoknya gue bilangnya ini Sleep and Sleep Kapsul yang ada di kota Semarang, deket stasiun Semarang Poncol. Gua kemarin nginep harganya 55.000 ya semalam. Perbedaan kamarnya kalian cek aja di video yang gua ada ngomong sama orangnya. Jadi ada tingkatan bawah 465, tengah 55, paling atas 45. Kelebihan apa aja yang kalian dapet? Pertama strategis ya, harganya murah. Nyari makan gampang, karena di depan jalannya banyak makanan. Kalian tinggal jalan aja, nyari makan gampang. Terus WC-nya juga bersih, ada air panasnya, ada water heaternya. Tempatnya dikasih locker juga. Kan biasa kadang kapsul nggak dapet locker, di sini ada, dan lockernya besar. Terus apa lagi? Tempatnya bersih juga, kasurnya empuk, bersih, ada lampu. Apa lagi ya? Nah itu kelebihannya, kelebihan-kelebihannya lagi. Dan bisa sewa handuk juga, bisa sewa selimut juga, tapi bayar ya sekali lagi. Peralatan sabun nanti kalian nggak dapat. Kekurangan ya? Oke, itu kelebihannya ya, apalagi yang belum gua tambahin ya. Dan kelebihan yang lain menurut gua desain tempatnya estetik ya, terutama lobby tunggunya ya, ada kayak bentuk kayak pesawat yang kayak di video kan gua udah ngobrol di situ ya. Kekurangannya menurut gue ya paling handuk bayar lagi, terus kayak selimut kalian bayar lagi. Tapi dibilang dingin gak juga sih tempatnya, standar lah. Gak dingin gak panas, AC-nya kan sentral. Ketika kalian tutup hording, dinginnya udah hilang. Terus kekurangan lain mungkin ini pakai hording ya. Kadang kan ada yang kapsul kayak pintu, kalau ini modelnya hording. Selimut gitu, apa, tirai gitu. Set gitu, kayak di video lah gua dijelasin. Terus kekurangan yang lain menurut gua, kalau yang murah naik lagi. Kalau kalian nggak mau yang murah ya berarti yang paling mahal 65.000 itu nggak naik lagi. Dan gua perhatiin rata-rata yang ke situ juga mayoritas orang yang transit ya, misalnya mereka nungguin jadwal kereta, keretanya masih 5 jam lagi, mereka tidur dulu 5 jam baru ke stasiun. Atau sebaliknya ya, mereka nungguin check-in hotel, datang ke pagian, mereka nginep situ dulu. Jadi gua perhatiin kebanyakan yang nginep situ itu nggak selalu 24 jam. Mereka 4 jam juga udah cabut, 3 jam juga udah cabut. Tergantung kebutuhan mereka waktu nginep gitu loh guys. Ya ngomong-ngomong, gua lagi ada di kapal lagi perjalanan dari Semarang ke Kalimantan Tengah Sampit. Kalian bisa nonton video gua lagi di kapal ini di next video ya, karena pada saat video ini dibuat, video yang kapal itu lagi gua buat. Tapi kalau kalian udah seminggu, harusnya udah tayang juga gitu.
Gue naik kapal Kirana 1 ya guys. Rekomend. Ya murah juga sih. Tempatnya bagus kayak di belakang gue ini. Mungkin kekurangan, sedikit tambahnya mungkin kekurangannya tempatnya kecil ya. Karena kan sekali lagi ini kapsul. Dan di sini nggak ada kapsul yang untuk 2 orang. Kan kadang ada tuh kapsul bisa 2 orang juga, satu kapsul, satu ruangan. Kalau di sini nggak bisa. Jadi kalau buat suami istri, sayang banget kalian harus pisah tempat. Ingat ya, ruangannya ada 3, ruangan cowok khusus cowok, ruangan cewek khusus cewek, satu lagi ruangan darurat. Artinya kalau yang cowok udah penuh akan dialihkan ke cewek, ke cowok lagi gitu. Biasanya buat di hectic season atau buat ruangan untuk rombongan. Misalnya ada satu bis travel dia pengen nyewa, tapi khusus yang ada di bis itu mereka nyewa yang khusus, nggak dicampur-campur. Yaudah guys, mungkin udah dulu video gue kali ini tentang hotel strip and strip yang ada di Kota Semarang. Thank you udah nonton video ini dari awal sampai habis. Buat teman-teman yang pernah nginep di sini boleh komen lagi ya. Karena sekali lagi ini hotel udah agak lama juga, banyak YouTuber yang nge-review lagi. Gue nge-review lagi buat apa? Buat mengupdate yang terbaru. Karena di YouTube itu ada yang bilang 40.000, 35.000. Itu udah gue bantas kan. Pas video ini dibuat itu paling murah 45.000, itu adanya di ruangan cowok lantai 3 ya, tingkat ketiga maksudnya, bukan lantai ketiga, yang naiknya capek-capek dulu baru kalian bisa tidur, dan ketika mau kencing turun dulu baru kalian bisa tidur. Wah, terlalu tinggi sih kalau gue bilang, gue gak rekomen. Udah guys, inget ya, dukung gue selalu dengan cara like, dislike video ini. Sorry muka gue agak pucat, pusing, karena gue memang di kapal ini kerjaannya minum antimo, tidur, minum antimo, tidur. Karena memang perjalanannya 30 jam lebih untuk sampai ke Sampit dari Semarang. Udah guys, untuk video gue di next week, nonton video gue yang lain juga ya. Dan lihat sekali lagi, ini pengalaman gue nginep di hotel Strip and Strip ya. Dan gue sangat rekomen buat teman-teman yang nginep sini, apalagi khususnya buat kalian yang solo traveling, yang sendirian aja, buat menghemat budget. Dan tempatnya juga nggak buruk kok, enak, nyaman kok, untuk harga segitu nyaman banget malah. Oke guys, ingat bantu gue dengan super text, karena dengan super text itu gue jadi tambah semangat bikin video seputar traveling budget ini. Sekali lagi dana gue terbatas. Salam dari Semarang, salam traveling budget. Thank you.